Shalom seluruh warga Gidi di mana saja berada. Tahun ini Gereja Injil Indonesia yang dulunya disebut sebagai Gereja Injil Irian Barat kemudian berubah nama menjadi Gereja Injil Irian Jaya, dan saat ini kami kenal dengan Gereja Injil di Indonesia. Gereja ini sudah cukup banyak melakukan pelayanan dari pedalaman menuju ke kota, ke seluruh Indonesia, kemudian sampai ke seluruh dunia saat ini. Dan Gereja Injil Indonesia tahun ini, tepat pada 12 Februari, memasuki usia yang ke-60 tahun. Sehingga kami, warga Gereja Gidi yang ada di wilayah Jasumbas, khususnya di Klasis Jawa Tengah, akan mengadakan HUT Gereja Injil Indonesia yang ke-60 tahun, sehingga kami akan mengadakan perayaan HUT. Maka kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk berpartisipasi, memohon dalam doa untuk kesuksesan kegiatan ini, dan juga terlebih khusus kami mohon supaya seluruh teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu yang berasal dari warga Gereja Gidi yang ada di seluruh Jawa Tengah, khususnya di Jogja dan sekitarnya, untuk bisa bergabung bersama kami, bersama-sama merayakan HUT Gereja Injil di Indonesia. Gereja ini hari ini, gereja ini ke depan ada di tangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Badan Pengerja Jemaat yang ada di Yogyakarta mengundang seluruh warga Gereja Injil di Indonesia yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya untuk dapat mengambil bagian dalam ibadah yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari tahun 2023. Shalom. Kami dari panitia mengundang untuk berpartisipasi dalam pencarian dana bentuk bola voli, kawang mini, bola futsal, dan juga jualan berbagai minuman. Maka dari itu kami mengajak untuk datang berpartisipasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.